بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأزكيان الأعطران على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا على رسول الله. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا معصوما. لا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا يا رب العالمين. بسم الله. Beliau guru mulia Syekh Muhammad Syekh Mari Hasan Ar-Rasyid memulai ceramah jenang membacakan alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau pun memanjatkan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang dirahmati, dan perpisahan setelahnya pun Allah tetap menjaga kita, dan mendoakan supaya kita semua menjadi orang-orang yang berbahagia selama sentosa dunia dan akhirat. بعد الإذن من السادة الحبايب والسادة أهل العلم وفضيلة الشيخ يحيى زين المعارف حفظه الله تبارك وتعالى، أمتثل أيها الأحباب في هذه العجالة قول الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. Setelah mendapatkan izin dari Guru Mulia Abu Yahya, kemudian beliau mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad, yaitu adalah barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia dianggap tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. فالفقير أعد نفسي واحدا من هذه الأسرة المباركة أسرة البهجة. Dan beliau merupakan bagian daripada keluarga besar ini, yaitu keluarga Al-Bahjah. ولله الحمد منذ أن غادرت هذه البلاد المباركة قبل 3 سنوات ما انقطعت علاقتي التدريسية والصلة بيني وبين هذه المؤسسة، وهذا كله بإشارة من فضيلة الشيخ فجزاه الله عنا خير الجزاء وجزاء الخير. Dan beliau walaupun sudah tidak lagi tinggal di Indonesia selama 3 tahun meninggal Indonesia, tapi alhamdulillah tidak pernah terputus hubungan beliau dalam dengan mengajari anak-anak santri Al-Bahjah. Tidak terputus hubungan beliau dengan Yayasan Al-Bahjah ini, dan alhamdulillah itu semua adalah berkat daripada Guru Mulia Abu Yahya. سائلا المولى تبارك وتعالى أن يجعل هذه المؤسسة منارة من منارات العلم والدعوة. Dan beliau memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan Al-Bahjah ini salah satu daripada menara, pilar-pilar di dalam keilmuan dan juga berdakwah. وأن يجعلها تحت عناية ورعاية الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan menjadikannya di bawah naungan dan juga pemeliharaan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأما فيما يتعلق في سبب اجتماعنا يا أيها السادة، فنحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا في هذا المكان ليغفر لنا. Adapun sebab yang berhubungan dengan adapun hal-hal yang berhubungan sebab kita berkumpul di sini adalah supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Nahmadullah tabaraka wa taala an adzina lana an nafraha bi nabiyyih sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur kepada Allah karena telah mengizinkan kepada kita untuk bisa bersyukur, untuk bisa berbahagia dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Rasulillah. Bersalawatlah pada baginda Nabi. Nahmadullah tabaraka wa ta'ala an ja'alana fi hadha al-makani nu'abbiru an mahabbatina li Rasulillah
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan kita pun bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena telah menjadikan kita di tempat ini sebagai saksi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولولا فضل الله تبارك وتعالى علينا لما زرع في قلوبنا محبة هذا النبي الكريم. قال الله bukan karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan pernah tumbuh di dalam hati kita cinta pada Nabi Muhammad. فكم وكم شغل أناس في هذه الأيام المباركة عن هذا المقصد العظيم. Betapa banyak orang-orang yang justru tersibukkan lalai daripada untuk bisa mendapatkan maksud yang mulia ini. فلولا أن الله عز وجل ما أراد لهم هذا الخير والنفع العميم لما شغلهم بتلك التفاهات عن هذا المقصد المبارك. Kalau memang Allah Ta'ala tidak menghendaki kebaikan dan kemuliaan bagi mereka, tentu bila mana Allah menghendaki kebaikan pada mereka, tentu mereka tidak akan tersibukkan dengan hal-hal yang melalaikan mereka dari kemuliaan ini. وَإِذَا كَانَ الْوَلِيُّ لَا يُزَارْ إِلَّا بِدَعْوَةٍ مِّنْهُ فَمَا بَالُكَ بِسَيِّدِ السَّادَاتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ لَا يَكُونُ حُضُورُ أَمْثَالِ هَذِهِ الْمَجَالِسِ إلا برضا منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Tidaklah seorang wali itu mendapatkan hal kemuliaan kecuali dengan doanya bagi Nabi SAW. Maka tidaklah kita hadir di sini melainkan semua adalah merupakan keriduan dari baginda Nabi SAW. سمعتم من الشيخ مصطفى عبد النبي حفظه الله تعالى قول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Saya tadi mendengar satu ayat disampaikan oleh Syekh Mustafa Abdul Nabi bahwasanya seandainya mereka semua datang kepada baginda Nabi untuk memohonkan ampunan, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dan baginda Nabi akan memberikan ampunan, maka semua akan menemukan ternyata Allah Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Menyayangi pada mereka. فذكرني عندما تلا هذه الآية بأعرابي وقف أمام الحجرة الشريفة. Maka ayat ini mengingatkan saya pada suatu ketika saya berdiri di depan hujrah di depan makam baginda Nabi Muhammad SAW. وتلا هذه الآية الكريمة. Dan membaca ayat yang suci ini. ثم رفع يديه وقال. Kemudian mengangkat kedua tangannya dan berkata. اللهم إني عبدك. اللهم يا الله aku adalah sesungguhnya aku adalah hambamu. وهذا نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan ini adalah nabimu صلى الله عليه وسلم. والشيطان عدوك. Dan syaitan adalah musuhmu. فإن تغفر لي. Dan jika engkau ampuni aku. يفرح نبيك. Maka nabimu akan bergembira. ويحزن عدوك. Dan musuhmu akan sedih. وينجو عبدك. وينجو عبدك. Dan hambamu akan selamat. وإن لم تغفر لي. Dan jika engkau tak ampuni aku. يحزن نبيك. Nabimu akan bersedih. ويفرح عدوك. Dan musuhmu akan bergembira. ويهلك عبدك. Dan binasalah hambamu. فأخذته بعد هذا الدعاء سنة من النوم. Kemudian setelah berdoa dia tiba-tiba mengantuk dan tidur. فرأى نفسه في المنام أنه أمام الحجرة الشريفة. Kemudian dia melihat dalam mimpi bahwasanya dia berada di depan makam baginda Nabi Muhammad SAW. Wa anna an-nabiyya alaihi salatu wassalam yukhatibuh. Dan baginda Nabi di waktu itu berbicara kepada dia. Wa yaqulu lahu ghufira laka bihusnil mas'alah. Dan mengatakan pada dia bahwasanya engkau telah diampuni karena bagusnya permintaanmu. Fallahumma inna 'abiduk. Fallahumma inna 'abiduk. Ya Allah, kami semua adalah hambamu. Ijtama'na ala mahabbati nabiyyik. Kami berkumpul atas nama cinta kepada. Wahada maulidu nabiyyik. Wahada maulidu nabiyyik. Dan ini adalah peringatan kelahiran nabimu sallallahu. Wasyaitanu aduwuk. Dan setan adalah musuhmu. Wa anfusuna a'da'una. Dan nafsu kami adalah musuh-musuh kami. Fa in taghfir lana ya Allah. Dan bila engkau ampuni kami ya Allah. ينجو عبيدك maka hamba-hambamu selamat ويفرح نبيك dan nabimu bergembira ويحزن عدوك
dan tentunya setan dan musuh muatan. Wa illa tatrudna an babika ya arhamar rahimin nahlak wa yafrah aduwuk wa yahzan nabiyyuk sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan bila engkau tinggalkan hamba-hambamu ini maka binasalah kami, berbahagialah syaitan musuhmu dan akan bersedihlah nabimu. Fallahumma akrim kulla wahidin minna an yasma'a ghufira laka bihusnil mas'alah. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mendengar doa bahwasanya telah diampuni engkau karena baiknya permintaan. Allahumma innaka ta'lamu anna bainal hadirin man lahu sila بينك وبينه ومن له صلة بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، فاللهم ببركة الحاضرين ومن وأصحاب هذه الأسرار تجلى علينا يا غفار. Ya Allah, di antara kami ada yang memiliki hubungan dengan Nabi-Mu, ya Allah, maka berkat mereka-mereka ini, ya Allah, maka perlihatkanlah kemahaampunan-Mu, ya Allah. Barikillahumma fi hadhihi al-mu'assasati wal muntasibin ilaiha. Ya Allah, berkahilah yayasan ini dan orang-orang yang ada hubungannya dengan yayasan ini. Wal qa'imina 'alayha. Dan orang-orang yang berdiri dan menjalankannya. Wad darisina fiha. Dan orang yang belajar dan mengajarnya. Wal mudarrisina fiha. Dan orang yang mengajar di dalamnya. Wal 'amilina fiha khairan ibtigha'a wajhikal karim. Dan orang-orang yang bekerja di dalamnya dengan sebaik-baiknya permintaan kepada-Mu wahai yang mulia. Barik fi hayati Syekh Yahya. Dan pohon ya Allah, berikanlah keberkahan dalam hidupnya Syekh. Wa 'ammim naf'ahu lil 'ibadi wal bilad. Dan sebarkanlah kemanfaatannya kepada seluruh dunia ya. Wa balligh sawtahu lil afaqi fi ma yurdhika 'anna wa 'anhu ya akramal akramin. Dan sebarkanlah suara-suara beliau di seluruh ufuk ya Allah. Wa la tukhrijna min hadzal majlis illa wa qad ghafarta dzunubana. Dan janganlah kau keluarkan kami dari majlis ini kecuali setelah kau ampuni dosa-dosa kami. Wasatarta uyubana. Dan kau tutupi semua aib kami. Waja'alta hadhihi al-majalis sababan fi raf'il bala'i 'anil muslimin. Dan jadikanlah majlis ini adalah sebab diangkatnya bala dari orang-orang muslim. Fi masyariqil ardi wa magharibiha. Dari ujung timur sampai ujung barat. Wa fil yamani wasyami 'ala al-khusus ya rabbal alamin. Dan Yaman dan juga Syam yang secara khususnya Allah. Amin amin. آمين. آمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله آمين. Dan beliau minta maaf kepada semuanya dan ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.